Bacapres Prabowo Subianto menyebut koalisi pengusungnya di Pilpres 2024 sebagai poros tengah. Sementara itu terkait sosok bacawapres pendamping Prabowo hingga kini masih belum ditentukan. Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut kubunya di Pilpres 2024 sebagai poros tengah. Menurutnya hal ini karena koalisinya digawangi partai politik yang berasal dari berbagai golongan. Ia juga mengaku akan bersaing secara santun dan menegaskan akan meneruskan program Presiden Joko Widodo. Sementara itu untuk sosok bacawapres pendamping Prabowo hingga kini masih belum ditentukan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting juga kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Sebelumnya, bacapres Prabowo Subianto berkumpul bersama para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan digelar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Kamis malam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.